Seperti diketahui, SMK PGRI 2 Kota Tangerang pada tahun 2017 ini belum menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Alhasil, para siswa SMK tersebut tetap menggunakan ujian nasional kertas dan pensil. Hal tersebut disampaikan Koordinator Ujian Nasional Tingkat SMK, Syamsul Bahri, usai melakukan pemantauan di dua unit ruang belajar. Syamsul berharap ke depan semua sekolah di Kota Tangerang sudah menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Ya, tahun ini memang kami masih berbasis kertas, tapi tahun depan pasti kita harus melaksanakan dengan menggunakan basis komputer. Dan itu sudah harus kita laksanakan dari sekarang. Gitu. Bahkan siswa juga sudah mulai kita coba yang di kelas 2 dan kelas 1 ataupun 10-11 untuk melaksanakan pembiasan belajar komputer. Gitu. Sementara itu, Rektor UMT Ahmad Badawi menyatakan, program yang jalankan pemerintah harusnya dapat didorong oleh seluruh pihak, termasuk penyiapan infrastruktur dan alat menunjang lainnya. Dan pemerintah dengan sistem computerized, berarti anak-anak dilatih, dibiasakan lewat teknologi tinggi. Nah, kalau niatan atau goodwill pemerintah begitu bagus, itu harus kita respon positif. Harus kita sikapi secara konstruk, ya. Bukan disikapi secara destruk. Ya. Seperti diketahui, ujian nasional di Kota Tangerang didominasi oleh sekolah yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer, yakni presentasinya mencapai 70%. Sementara lainnya masih menerapkan pola ujian yang lama, yakni ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.